akhirnya ada yang takut sama gue. Oke, walaupun muka gue kayak gini, tapi akhirnya gue ngerasain jadi orang yang gede. Biasanya kan gue kayak bonsai, kecil banget badannya. Mohon maaf, tapi kali ini gue bakal seru-seruan bareng sama mobil-mobil yang seru banget ini. Oke, ini kayak ibaratnya kayak lagi off-road, tapi tenang aja karena ini gak butuh adrenalin yang tinggi dan gak butuh kotor-kotoran. Ada apa yang seru? Ikutin terus, tahu gak sih? Bareng Arya Sungkoro. Wih, ada yang lagi konvoi tuh. Tapi kalau konvoi satu ini sih, dijamin beda guys. Lain dari yang lain. Kenalin dulu deh sama komunitas yang satu ini. Namanya Komunitas Arkade. Atau singkatan dari Asosiasi Radio Control Adventure Jabodetabek. Kalau bisa dibilang sih, mobil radio kontrol ini termasuk dalam jenis off-road radio kontrol adventure guys. Karena tahu nggak sih, kalau mobil jenis RC Adventure ini bisa fleksibel abis di berbagai trek menantang, guys. Nah, ini ternyata yang mainnya. Wih, keren banget. Kecil-kecil udah jago main mobil-mobilan nih. Saya nggak tahu, Om. Bukan saya yang main. Om siapa? Tony yang main. Oh, ya ampun. Kirain. Kayak situ. Adeknya. Kumsor banget. Om? Iya nih, baru berjenggot dua. Om, Fabrik. Om, ya. Umur udah segini gitu mainannya begini. Waduh, dengan mainan begini umur saya jadi mirip kayak yang tadi sebenarnya sama Siti juga. Sorry banget nih. Tapi ini seru banget karena kalau saya lihat tadi, kelihatannya tuh ini kayak beneran mobil yang gedenya. Banget-banget. Ini adalah perbandingan 1:10 dari mobil aslinya yang satu-satu. Jadi ini apapun yang ada di bentuk mobil ini, diperkecil 10 kalinya dari mobil aslinya. Jadi misalnya bodi yang panjangnya 3 meter misalnya, berarti ini adalah panjangnya 30 cm. Sampai ke rodanya juga? Sampai ke rodanya, sampai ke peleknya, sampai ke gardan-gardannya, sampai ke shockbreaker-shockbreakernya, semua. Ada yang lebih seru lagi teman-teman. Okay. Di dalam tuh ada joknya yang bener miripnya. Serius? Bisa dinaik, turun, ada setirnya bisa belok-belok, ada orang-orangannya yang bisa ngelihat. Di samping ada temen-temennya. Wah, gokil. Ya, namanya juga Radio Control Adventure ya guys. Otomatis, mainnya kudu di alam terbuka kayak gini, biar berasa petualangannya. Oke, tadi kita tuh sempat bahas sedikit tentang budgetnya berapa gitu ya. Betul. Ini ngomongin tentang budget yang nggak sedikit nih Om. Nggak. Ngomong-ngomong ya, istri tahu nggak sih? Biasanya sih kita pasti bilang kalau sama istri. Jujur, luar biasa. Gue suka yang kayak gini. Tidak okay. Mau. Mm-mm. Bilang pasti bilang. Betul. Masalahnya, angkanya. Kita kan juga harus pikir-pikir dong. Oh gitu, jadi persis. Ada sensor di bagian angka. Sangat sensitif sekali hal ini. Oke, okay, paham. Kembali ke nilai puasan. Yang paling penting adalah kalau misalnya untuk kita para cowok-cowok, kalau misalnya pengen punya hobi ya Om ya, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Karena kalau minta izin belum tentu dibolehin, tapi kalau minta maaf udah ada barangnya, mau gimana lagi? Persis. Yap, ini dia nih, mobil-mobil petarung kali ini. Masuk dalam kategori scale, yang artinya mobil-mobil ini mirip sama aslinya guys. Mulai dari bagian sampai spare partnya guys. Eits, meski masih diimpor dari negara Cina dan Amerika, ternyata spesifikasi mobil RC Adventure ini khusus untuk kelas hobi loh, dan bukan kelas mainan biasa. Mantap deh! Yap, walau kelihatannya kayak lagi main, tapi mengoperasikan mobil RC Adventure juga tetap butuh strategi loh guys, khususnya saat melintas di medan yang super menantang. Terus nih ya, serunya main RC Adventure juga bisa sekalian olahraga nih guys, karena si operator RC Adventure harus ikutin setiap pergerakan mobilnya, mulai dari jalan santai sampai lari-lari kecil. Untuk trek yang satu ini, bukan main menantangnya guys, pakai ada rintangan di kubangan air segala. Nah, tahu nggak sih guys, karena udah disetting tahan air di bagian elektrikalnya, jadi dijamin anti mogok-mogok klap deh pas lewat kubangan. Rintangan trek yang segambreng, hitung-hitung bisa sekalian nguji daya tahan mesin mobilnya juga guys. Pokoknya dijamin bikin gemes dan gregetan deh
kalau nonton mobil RC lagi tanding kayak gini. Wah, kayaknya si Aryo udah mulai keracunan nih main mobil radio kontrolnya. Nah ini dia, sebenarnya tuh ada keseruan tersendiri kalau misalnya kita main RC seperti ini. Alright, kalau gitu saya mau coba main ini, mungkin saya mau ikutan kejuarannya juga. Mungkin, atau mungkin abis ini saya bakal beli juga. Tapi kalau misalnya pengen tahu keseruan lainnya, silahkan tonton terus Tahu Nggak Sih biar makin tahu, makin banyak ilmu.